Maju peserta kemah dan coba masakan terbaru kami yang besar. Aku mau ini, boleh ya? Berapa yang harus kubayar untuk makanan mewah ini? Aku bilang lebih cepat, bukan memerasku. Aku ingin makanan murah dan sederhana untuk anak-anak. Atau kau dipecat. Seperti ini, Tuan Krabs. Tampak cukup sederhana. Ya ampun, ternyata burger ini enak sekali. Dan itu hanya butuh bahan-bahan murah untuk membuatnya. Kau membuat ketua kemah ini sangat bahagia, SpongeBob. Hei, lihat anak-anak. Kita punya burger. Satu-satunya makanan yang kalian mau akan kalian dapatkan lagi. Lihatlah, simetri yang indah dari struktur dalamnya. Enak sekali! Ya ampun, memangnya seberapa enak makanan ini? Oh ya ampun, jelas sekali. Rasanya benar-benar sangat enak. Oh, akan ku curi rahasiamu. Akan ku buat banyak uang. Pergi kuliah, lalu akan ku kuasai dunia. Oh, halo SpongeBob. Oh, burger buatanmu enak sekali. Burgernya disukai banyak orang. Terima kasih. Aku senang melihat betapa senangnya burger itu membuat semua orang senang. Ya, kau sungguh mulia. Hei, bisakah kau katakan apa bahan-bahan untuk burger ini? Oh, maaf Tuan Plankton. Aku tak pernah mengingat hal seperti itu. Oh, ya ampun. Berapa kali aku harus digagalkan oleh anak kecil? Karena itulah aku menulisnya dalam daftar ini. Kau tahu, hampir seperti formula. Tapi hanya ini salinannya. Kau harus berhati-hati menjaganya. Ini dia. Dasar payah. Formula ini milikku dan hanya milikku. Dan akan kugunakan untuk menaklukkan dunia. Ayo pergi, asisten komputerku. Tuan Plankton, tunggu. Burgernya untuk peserta kemah, bukan untuk menguasai dunia. SpongeBob, aku menang. Aku yang terhebat. Aku yang... Hai, Sandy, ada apa? Oh, aku baru saja menyelesaikan penemuan baruku. Lihat ini, api unggun otomatis. Wow, Sandy, kau tupai terpintar yang aku kenal. Hanya aku tupai yang kau kenal, SpongeBob. Itu formulaku. Ya, aku rasa aku tidak bisa membuat burger lagi. Ya ampun, SpongeBob, aku minta maaf. Tidak apa-apa, Sandy. Akan aku ingat selalu kenangan penuh rasa. Menguasai dunia dengan burger? Apa yang kupikirkan? Mungkin kau bisa menaklukkan dunia dengan makanan yang lain. Bagaimana kalau cham?